kita mesti menggunakan koperasi sebagai instrumen mengukuhkan kemandirian masyarakat. Ia mesti menjadi instrumen untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan pengagihan ekonomi yang adil dan berkesejahteraan. Dan saya mempunyai beberapa sebab mengapa saya menyatakan sedemikian. Pertamanya, dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks, kita memerlukan model yang mudah untuk memastikan pertumbuhan kita inklusif dan dipacu oleh struktur sosial. Kedua, kebergantungan kepada kerajaan semata-mata harus berakhir. Aktiviti sosioekonomi haruslah dipacu oleh masyarakat sendiri. Kita dapat lihat macam-macam usaha program perniagaan yang dibuat oleh koperasi seperti yang dipamerkan hari ini. Semuanya adalah atas daya usaha tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Ketiga, koperasi tidak berorientasi keuntungan semata-mata. Ia berperanan mengimbangi kerakusan kaum pemodal dan juga kapitalis. Dan yang lebih penting, yang keempat dan terakhir, melalui koperasi kita dapat mencari jalan untuk memecah monopoli individu dan juga kumpulan tertentu agar kemakmuran negara kita tidak hanya berkisar di tangan beberapa kelompok tertentu ataupun konglomerat berpengaruh sahaja.